Oke guys, jadi setelah kita menjalani beberapa misi dan misi kemarin terakhir gue nggak ngerecord ya, karena misinya itu dia kita disuruh defense sih, tapi ngeleknya minta ampun, jadi nggak bisa direcord. Jadi sekarang kita langsung aja ke mapnya karena mapnya udah kebuka semua. Jadi yang pertama kita ke map Esterona dulu ya. Tercatat mapnya luas guys. Mapnya udah kebuka semua nih. Kemarin kan mapnya hanya kecil. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, mapnya luas nih. Nih, masih ketutup, guys. Jadi kita coba nyebrang aja ya ke sini ya. Buat membuka kita lihat aja. Jadi mapnya seperti ini, itu ada zombie banyak. Dan di sini minimal kalian masuk map itu kalau nggak salah 35 apa 38 apa 30-an lah pokoknya. Ada komodo ya, ada kodomo sih, ada kodomo, tapi kodomonya nggak sesakit di Santopani guys. Kalau Santopani sakit kalau kalian nggak bawa ini, nggak bawa apa itu namanya, KSG. Oke, kita masuk. Ngapain nih, disuruh ada misi baru lagi nih. Et, 40 enggak tuh? 40 tapi berapa kali tembakan? Anjir, habis naik dong. Anjir, enggak bisa lewat. Ada kotak isinya chopper ore ya. Iya, aku ke situ. Tuh, disuruh pindah lagi. Duh, kok stop dia. Oke, sekarang kita disuruh ke halik. Kelewatan dong di sini ya. Oke, kita lihat disuruh ngapain. Go to this area to see if there's anything to record. Oke, ini misinya misi baru lagi guys. Kok ada furniture recycle? Masih berlanjut misinya. Hospital bed. Ya ini mana nih? Photograph mother in front of mother. In front of the hospital mother. Oh, ini mother, mamanya. Mamanya siapa? Help. Oh, mamanya Matilda. Help Fred write his lyric. Wah, suruh ngapain lagi nih? Sing with me, cast away the nightmares. Oke, kita sing men. Line set Esterona getter. Oh, ini misi anu sudah nih, daily nih kalau nggak salah guys. Tuh kan daily sudah nih. Esterona nih, masih berlanjut nih. Kita kemana lagi, dibawa ke tengah nggak tuh? Ini kan bawa anu ya, bawa es krim buat nurunin temperatur panasnya. This is a problem, I can get look. Ini disuruh balik bolak-balik bolak-balik. Oh, deket aja kok. Oke, lanjut. Banyak tuh zombinya di sini guys. Disuruh ngapain lagi? Cek remen talamik info. Oh, talamik, ada talamik ya di sini. Mana talamiknya? Oh, ini. Oh, berdua Matilda. Yang anak kecil, mamanya tadi yang di hospital.
Sejak kapan muncul ini, Bambang? Dan di sini item-item resortnya sama kayak Mount Snow ya. Jadi kurang lebih level sama resortnya kayak di Mount Snow, guys. Monster. Ini balik lagi itu nggak tuh? Kambing. Suruh bolak-balik terus ya. Udah banyak zombinya, suruh bolak-balik lagi, enggak ada rahang. Tapi tak apa-apa, tak apa-apa, tak apa-apa, tak apa-apa, santuy. Karena map baru, jadi gold bar kita lebih banyak dari biasanya 8 map di 10 map. Jadi penghasilan sekarang mencapai 5.000 per hari ya, untuk map aja. 5.000 per hari, 5.000 gold bar per hari. Itu untuk map aja, belum kalau muncul MC-MC-nya. MC-nya bisa 1.000 700 sama 600, 1.300 tertinggi. Ya kalian kalikan sendiri aja lah. Oke, disuruh bolak-balik lagi. Ketemuin pola nggak tuh? Polanya jauh bet asli. Salah pencet guys, anjay, nggak rahang. Take to mid, nah kan disuruh nganter nggak tuh? Ini zombie api, ini burning, ini keras guys, beda sama zombie biasa dia, jadi kalian berhati-hati ya. Sumpah beda dia sama zombie-zombinya yang biasa. Ya ada cutscene. Ini apaan tuh? Patung apa itu? Oh, di sini dia. Certain action. Ayo. Wah, balik lagi ke Chris nggak tuh? Nggak ada rahang. Kita disuruh bolak-balik guys. Tapi it's okay. Santuy. Kok misi baru lagi sih? Belum juga selesai yang tadi. Banyak bet misinya anjir. Kita selesaikan satu-satu dulu. Komplit gitu kan, enak. Ada apa itu? Oh, ada meteor, hujan meteor guys. Kita lanjut lagi. Jadi pagar nggak tuh? Oke, tak. Ngapain nih? Eh, disuruh getter. 6 beris. Oke, fine, berarti 3 kali kita cari. Cari dulu ya. Oke, ada kotak guys. Mudahan diamond. Anjay. Eh, kamu kok nggak ada akhlak sih? Oke, kita lihat ada kotak isinya. Zong. Isinya pasti zong. Kita balik ke dia. Here you are. Your here is follow the follow follow. Oke, ada cutscene lagi. Thank you for helping. Lu dia berdoa sama siapa itu? Wah, pas ada meteor nggak tuh depannya? Tuh, kan? Are you okay? Complete. Jadi komplit semua ya misinya. Gak ada request lagi? Gak ada sepertinya guys. Jadi kita balik aja dan kita lihat di map satunya ya. Sambil kita daily aja di map satunya guys.
Gaskui. Eh, lupa gue. Oke. Okay. Oke, lanjut lagi yang Levin City Down District ya. Di sini level range-nya 60-69, recommended-nya level 60 kalau kalian mau masuk. Jadi kalau belum 60 itu belum bisa ya. My Combat level 63. Nah, kalau yang di sini Esterona itu recommended combat-nya level 30. Jadi kalian bisa masuk gampang aja. Oke, sekarang kita masuk di Levin City District. Di sini guys agak susah ya, gue bilang susah kenapa? Karena kalian ini bisa ngekill ini kalian apa NPC yang lewat-lewat semuanya kalian bisa kill ya. Jadi kita stopnya di mana yang dikasih di bawah nggak tuh, difficult 2. Gue udah biasa, nggak apa-apa kita buka nih scan nih, kalian bisa nih, bisa kalian kill. Oke, sekarang kita pindah lagi ke kita ambil dulu ini sama kayak Levin, dia kotak soalnya. Jadi kita di sini nyari kotak. Mana pintu masuknya ini? Gak ada akhlak nih. Oh, di sini rupanya. Nah, sekarang kita pindah ke Imperior, Imperior, Imperium. Yang suruh kamu nyalain itu siapa? Track quest lagi nggak tuh? Kita lanjut guys. Jadi di sini jangan keluar. Kamu ngapain keluar? Oh, nggak apa-apa. Kita kan sudah di sini nih. Nih kalau di sini nih, nih kita bisa serang juga nih. Nih, jadi kita nggak boleh sembarangan nembak ya. Auto kalau nembak guys, auto level 65 modiar. Mana gue pakai Azura Shield level 1 ya kan? 215 aja shieldnya. Sama pakai anti riot. Ini kita disuruh datangin siapa lagi nih? Dan di sini kalau gue pakai AKM tuh udah nggak guna ya AKM-nya ya. Jadi kalian lihat nih, damage-nya nih. Tuh 19 guys. Tuh enggak tembus. Jadi enggak mau gue harus pakai KSG. KSG aja berapa kali nih nembaknya. Aduh, ngapain aku gue yang ambil. Oke, Imperial Desert. Kita lihat what happened to you. Ego check. Oke, kita disuruh ngecek. Ini disuruh ngapain? Set up a fire extinguisher. Untung gue bawa. Belum gue hapus. Aman. Oh, kita disuruh bantu orang, guys. Oke, sekarang kita disuruh help. Apa ini? Diajak ngomong. Eh, 30 peluru nggak tuh? Kalau di kepala mungkin sekitar 20 peluru aja. Oke, kita disuruh datangin siapa lagi nih? Axe Payment Don,
komplit ternyata, guys. Oke, kalian sudah lihat kan di sini tinggal dua tempat ya yang kalian belum lihat ya. Di sono sama di sono. Yang tadi kan Sienta kan sudah. Yang di sini ya tadi ya. Sekarang di sini sama di sini. Di sini timnya mercenary ya. Jadi tentara bayaran. Nih auto modder nih kalian kalau ngelawan ini nih yang senjata mesin, guys. Sekarang kita pindah ke sini dulu, the church ini tempatnya believer ini kayak Assassin's Creed. Nah di sini pun sama, guys, kalian jangan main-main sama mereka ya. Kalau kalian main-main auto auto ini kalian tewas nih. Request lagi nggak tuh, masing-masing punya ya. Sebentar, gue dapat tempat foto nih. Ini apa nih yang foto? Oh, Grand Hotel nggak tuh? Selesai questnya. Jadi kalau kalian ada tempat-tempat foto gitu ya, kalian ambil aja, cari aja yang menurut kalian bagus view-nya. Karena dia acak ya. Maksudnya bukan acak apa, kalian kalau fotonya sembarangan tuh nggak dapat. Jadi dia ada tempat yang memang harus difoto, cuma nggak dikasih tahu. Jadi menurut kalian langka yaitu foto aja. Deal. Move the location by the believer. Oke, kita move. Wah, ini bahaya nih. Wah, di situ semua dong mereka. Jangan sekali-sekali kalian coba menembak. Kalau kalian nggak mau cari masalah, mending nggak usah, guys. Ntar gue sambil buka ini nih ya, karena di sini ada misinya nih. Mana make wish nih? Nih baru 9 gue buka. Jadi kalau kalian nggak mau snow hack land factory ya buka ini aja. Wih, suruh ngapain nih? Wanjay. Weapon nggak tuh? 30 tuh kan? Sabar. Shield gue pecah. Oke, down. Ini kayak disuruh ambil obor. Buat apa nih? Disuruh ngapain ini? Oh, disuruh bakar, guys. Tiga, satunya di mana ya? Disuruh bakar, guys. Selesai lagi misinya. Go find fast. Manual sek down ya, selesai ya. Gak bisa dibakar dong. Oke, kita last sambil mengambil misi daily. Yang last itu kita harus, wah ada lagi nih. Kalau ini udah jelas ya, pasti ini tempatnya. Karena cuma ini aja yang aneh, yang bagus. Tuh kan, dapat toh, Living City Museum. Buka lagi kotak. Kita search lagi. Ada lagi kotaknya, guys. Banyak kali di sini. Auto kalian kalau anu sini nyerang satu aja. Oke. Oke, dapat semua. Mana pintunya? Mana nih? Pintu nih. Mana nih? Woi, oh di sini. Sekarang kita pindah di sini aja ya. Ini yang terakhir nih. Nih. Sama kurang lebih mercenary. Mercenary-nya tapi yang ini ya, bukan yang hitam. Jadi gue biasa ngambil misi di sini dan di sini aja deh kita ambil daily-nya.
dan dailynya pun beda-beda ya. Di sini ada yang buat tiket stop ya, ini bisa ditukar nih, tapi gue belum pernah. Terus ini ada Federation Favorability, nggak tahu gunanya buat apa nih. Langsung aja kita ambil, dan gue biasanya cuma ngambil yang 4 quest aja. Namanya keren anjir, keren kali namamu. Kayak motor lah enak. Tuh ditembak nggak gue? Jangan sampai ditembakin. Nggak ditembak guys. Gue kira gue mau ditembak. Kita ambil kotak dulu ya, kotak yang bawah ya. Gue tabrak lo tuh, gue tabrak nggak tuh lu sih, ngalangin jalan. Oh, ada bapak-bapak guys, ada bapak-bapak. Ini kalau nggak salah jalan buntu ya. Oh enggak, gue kira jalan buntu tadi. Apa itu? Kalau target biasanya levelnya kecil, jadi kalian pakai senjata kecil aja. Kalau di Levin District sama Levin Out, Levin City ya. Dah, ini 5 base tendon, base salah. Base tiles atau base apa gitu, gue nggak ngerjain. Terus go find chosen city mercenary, gue juga nggak ngerjain. Jadi gue cuma normal chest. Oh, normal chest tuh yang ini. Kita disuruh ngancurin aja, guys. Ini sama kayak di Levin City juga gini. Tuh, selesai. Dah, mungkin itu aja untuk video kali ini, guys. Jadi kalian udah tahu ya, guys, yang gimana caranya nyelesain misi-misinya. Dan mungkin untuk selanjutnya gue bakal bikin nih yang requestan tentang job virus ya. Jadi ada yang nanya kemarin tuh, minta lebih rinci tentang job virus. Kebetulan gue punya akun tuyul job virus, tapi masih manor 3. Jadi gue berusaha naikin dulu, baru gue mau kasih tahu. Tapi ya nggak apa-apa, karena takutnya dia kelamaan nunggu. Jadi ya nanti gue jelasin sedikit tentang job virus ya. Oke, mungkin itu aja untuk kalian. Jangan lupa bersyukur hari ini, jangan lupa bahagia, and see you in next video.